Pemirsa, buntut adanya ancaman bom, polisi perketat pengamanan di lokasi konser idol K-pop NCT 127 di ASBSD Tangerang Selatan, Banten. Ancaman teror bom melalui surat kaleng tersebut membuat tugas gabungan dari Polresta Tangerang Selatan dan Gegana Brimopolda Metro Jaya langsung menyisir setiap sudut area konser. Dalam penyisirannya, petugas tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan di lokasi konser NCT 127 yang tampil malam ini. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Seli Solu mengatakan kondisi di ASBSD aman terkendali. Pihak kepolisian juga masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait adanya ancaman bom yang merebak di media sosial ini. Dan kemudian langkah berikutnya untuk mengantisipasi, kita memperketat pengamanan ini. Kita melakukan deteksi ring luar, melakukan patroli terhadap mobil, orang yang kita curigai. Kemudian juga kita membuat satu pintu untuk masuk ke lokasi acara. Pemirsa, pihak kepolisian pastikan konser NCT 127 aman berlangsung meski sempat mendapat ancaman bom pagi tadi. Meski demikian, pihak kepolisian tetap melakukan pengetatan keamanan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bianca Sumendap dari ASBSD Tangerang Selatan, Banten. Selamat malam, Bianca. Bagaimana situasi terkini konser NCT saat ini? Ya, gadis, konser sudah dimulai sejak pukul 7 tadi, di mana kondisi konser terlihat sangat ramai. Konser yang bertajuk Neo City Jakarta The Link, di mana terlihat penggemar dari NCT 127 terlihat sangat bersemangat, bahkan sebagian penggemar bercerita sudah sampai di lokasi venue sejak subuh tadi pagi. Meski tadi sempat mendapat ancaman teror bom di lokasi konser, saat ini konser terlihat sangat-sangat kondusif. Ancaman bom yang muncul beredar dengan adanya surat kaleng yang viral di media sosial, di mana pihak kepolisian bergerak dengan sangat cepat. Petugas gabungan dari Polresta Tangerang Selatan dan Gegana Brimopolda Metro Jaya langsung melakukan penyisiran setiap sudut di area konser ini. Tim penjinak bom juga ikut melakukan sterilisasi secara manual dengan menggunakan unit anjing pelacak. Sebanyak 250 personel gabungan TNI Polri juga ikut melakukan pengamanan dalam konser NCT 127 BSD ini. Dari hasil penyisiran, petugas tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan. Konser ini akan dilangsungkan selama 2 hari, gadis, pada hari ini dan besok. Baik, Bianca, kalau dari penggemar sendiri adakah kekhawatiran dengan adanya ancaman bom? Ya, gadis, untuk dari para penggemar sendiri terlihat semuanya sangat-sangat bersemangat dan mereka tidak khawatir dan mereka tetap bersemangat untuk mengikuti konser ini. Bahkan karena mereka sudah sangat percaya bahwa pengamanan yang sangat ekstra seperti banyaknya pengecekan dari pihak-pihak yang berkaitan. Pihak kepolisian juga sudah bersiaga mengamankan wilayah konser tersebut. Di mana petugas juga sudah mempersiapkan tim evakuasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Selain itu, pihak promotor juga sudah menjanjikan keselamatan dan keamanan dari setiap para penonton hingga konser selesai. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan pelaku penyebaran surat kaleng ancaman bom dan pelaku akan dijerat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Antiterorisme. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Bianca Sumendap dari ASBSD Tangerang.